membuat kebijakan dan saling bersinergi. Yang ini yang penting ke depan. Soalnya sampah tok dan itu juga menjadi. Oke, kawan-kawan. Satu lagi. Sudah dua orang dulu. Oke, selamat datang Pak Agus Remi. Wah, ada Pak Agus. Langsung menanggapin dan juga ini yang kepaiswar karena kalau Wahyo program itu aku ikut. Waktu itu malah dari Segoro dan juga malah banjir sudah naik terleher beberapa pun juga. Dengan koke event-event soal hari-hari soal itu kan ya Semarang paling oke daripada mana-mana. Nah ini teman-teman ya kita dibuka terus ngomongin soal Semarang. Pertama soal kayak ya. Sama itu kita kerja-kerja dulu memperbaiki resapan di Gunung Pati, bicara soal air, bicara apa namanya wilayah deras air sampai di titik ngomongin solusi kaitan dengan gedung juga bisa selama perhitungannya masuk Pak, Pak Iba. Nah, daerah atas misalkan Bupati Semarang membangun, Pak saya mau bangun sini sekian hektarnya, kita hitung bareng kewajibanmu yang membuat gedung tadi. Kalau kita berbicara banjir kan pasti larinya ke lingkungan ya. Persoalan banjir di Kota Semarang saya kira memang harus kita pandang lebih bijak lagi. Bahwa pemerintah itu tidak mampu hanya sendiri. Karena banyak kepentingan di sana. Beban kita itu kan sudah cukup sangat berat. Apalagi Semarang berada di hilir ya. Kita terdiri dari hulu dan hilir. Sehingga persoalan banjir tidak hanya cukup kita tangani di daerah bawah saja, tetapi perlu ada penanganan di daerah hulu agar kemudian apalagi debit yang terjadi ini tidak semakin tahun semakin bertambah. Betapa frustrasinya kita ketika tahun ini perencanaan kita misalkan perencanaan kita sekian liter per detik misalkan di tahun ini, tahun depan pasti akan naik lagi karena terjadi perubahan fungsi lahan yang tidak diukur kapasitas tampungan yang mereka harus karena terjadi run off ya. Karena menurut kami hasil kajian kami untuk Kota Semarang bahwa infiltrasi yang harus terjadi itu kan 50% ya. Kemudian evaporasi 35%, 15%-nya baru kemudian terjadi run off. Kalau ini kan tidak 100% kemudian meluncur begitu saja di Kota Semarang. Nah ini harus kita siapkan dan kemudian secara apa ideal harus kita kembalikan. Kalau manajemen penambahan kapasitas oke lah kita berbuat untuk itu, tetapi kemudian betapa mahalnya kalau manajemen teknik yang kita maksud, tetapi yang kita butuhkan adalah perubahan mindset masyarakat di Semarang. Lingkungan harus kita kembalikan sehingga dibutuhkan politik lingkungan di Kota Semarang sehingga apa yang kita khawatirkan tentang 5 tahun 20 tahun, karena kita akan meneruskan anak-anak cucu kita seperti apa, jangan sampai kita meninggalkan depannya kasihan, kita harus berbuat sesuatu agar kemudian kita bekerjanya di lingkungan perubahan apalagi mindset masyarakat dengan semua sebetulnya lingkungan agar biayanya pun tidak besar. Kalau kita terus membangun kemudian hanya manajemen apalagi manajemen infrastrukturnya yang kita bangun, berapa biaya kita keluarkan setiap tahun dan pasti kita akan frustrasi. Hari ini banjirnya 50 liter per detik, tahun depan lagi tambah lagi. Karena pompanya pasti akan terus bertambah. Kapasitas harus kita lebarkan karena perubahan fungsi. Kita harus kembali. Boleh membangun, tetapi kan kita harus hitung. Bukaan yang mereka harus buka berapa hektar, kita hitung airnya, potensi banjirnya seperti apa. Kemudian kita lakukan sebuah manajemen pengelolaan air di masing-masing kawasan. Jadi semuanya bertanggung jawab. Kan? Bahwa sampai sekarang kita Semarang belum terlalu serius untuk mengalami banjir. Salah satu contohnya adalah berdasarkan laporan IPC kami yang kita buat tahun 2002 awal 2023 bahwa pemerintah kota masih menyalahkan tidak berfungsinya atau tidak maksimalnya pompa sebagai penahan banjir. Selalu menyalahkan curah hujan dan pompa itu menurut kami itu satu hal yang sangat sangat salah dalam cara pandang solusi, bahwa tidak melihat akar masalah itu harusnya yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, kalau kami men-tracking media sejak pemerintahan Hendro Priyadi, kami men-tracking sejak 2015
pemerintah kota hanya menyalahkan pompa, bahkan Kementerian PUPR juga menyalahkan kapasitas pompa gitu. Sedangkan yang kami dorong adalah bagaimana melihat masalah banjir dari akarnya, sehingga solusi yang dikeluarkan itu sesuai dengan masalah yang benar-benar terjadi. Sampai sekarang pemerintah kota tidak pernah memunculkan bahwa perubahan kawasan hulu di Semarang itu menjadi satu masalah. Itu tidak pernah dikeluarkan. Padahal itu yang harusnya menjadi akar. Selain itu, respon kebijakan pun sampai sekarang belum ada keseriusan langkah pemerintah kota memperbaiki banjir kota Semarang melalui kebijakan. Apalagi di tataran provinsi. Sampai sekarang pemerintah kota masih bergelut dengan mengejar investasi masuk di kota Semarang. Makanya yang diramaikan adalah bagaimana tata ruang ramah investasi, dinas-dinas ramah investasi dan sebagainya. Tapi bencana ini tidak dilihat secara serius oleh pemerintah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.